Tips gocek lawan biar licin kayak belut. Kalian suka bingung gak? Gimana caranya main cantik gocek-gocek tanpa kena hit cuy? Kuncinya itu jangan panik. Nih, Mimin bagiin tipsnya. Sebelum lanjut, Mimin mau umumin pemenang komentar menarik dari konten sebelumnya nih cuy. Selamat kepada Sultan Ae. Dia komen tentang kodam cuy, bikin Mimin ngakak. Yang pertama, kalian pakai trik bulak-balik. Kalau lagi kepepet ketemu musuh, manfaatin obstacle kayak gini cuy. Kayak gerak muter-muter atau zigzag, biar musuh mikirnya kalian mau cabut. Padahal mau fight sampai akhir, bener gak cuy? Kedua, terus perbanyak gluol. Siapa yang bisa melindungi kalian dari rank cuy? Dua ortu? Mungkin bisa. Tapi yang lebih real itu ngelindungi pakai gluol cuy. Pas ngelot di early game, mending fokus cari gluol cuy, biar bisa nyelamatin di situasi kepepet. Terus siapin senjata matang cuy. Senjata matang bukan berarti dimasak ya cuy, tapi senjata yang memang OP alias overpower. Fokus shooting sampai akhir cuy, sampai senjatamu berada di level maksimal dan siap untuk war sampai akhir game. Yang terakhir, perbanyak medkit cuy. Istilah sedia payung sebelum hujan itu nyata cuy. Sama kayak main FF nih. Kalau kalian gak nyiapin bekal berupa medkit yang sangat banyak, pertarungan di akhir bakal susah cuy. Jadi kalau ada medkit langsung ambil aja cuy, jangan sombong ya. Kalian mau hadiah kayak si Sultan? Gas komen sekreatif mungkin. Komentar yang paling menarik bakal dapat hadiah jajan voucher di VC Gamers. Mending main gocek-gocek atau ngenduk ya? Coba komen di bawah juga ya cuy.